Nama Ivan mulai dikenal masyarakat Indonesia setelah ia bersama bandnya Seventeen menggebrak industri musik tanah air lewat lantunan lagu-lagunya. Selain hobi main musik, pria kelahiran Yogyakarta ini mengaku hobi makan, apalagi makanan khas kota kelahirannya. Tapi kenapa Ivan malah gelagapan ya waktu ditanya soal makanan kesukaannya itu? Penasaran kan? Langsung saja yuk kita saksikan. Gudeg ya? Tempe. Oh, apa itu paling baru? Sate kere. Terus bakpia. Karena kalau di Sinangka jadi gudeg mas. Jadi makanya di sini aja. Makanya di sini macam-macam. Karena kalau di Sinangka jadi gudeg. Gue gede banget ya pertanyaannya. Oh itu gede, gede. Itu bukan patok mas, patuk. Patuk ya, kenapa patuk mas? Patuk itu ya. Jadi orang tuh ya, kalau misalnya makan bakpia ya, nggak minum air putih itu suka patuk terus. Patuk ya. Gue bingung banget. Kalau bingung ya, shit berarti gak kena dong. Gue udah berusaha menciptakan. Sedih gue.